sebuah kejadian tragis yang merenggut 1.500-an nyawa manusia dikala kapal Titanic tenggelam di Samudra Atlantik setelah menabrak gunung es. Setelah tubrukan, air dengan cepat masuk ke dalam kapal pada bagian haluan. Berangsur-angsur bagian haluan dan bagian tengah kapal terendam air. Tak menunggu lama, kapal menungging dengan sudut kemiringan kurang lebih 45 derajat. Sehingga ratusan orang berlarian ke bagian belakang kapal untuk menyelamatkan diri. Bagian tengah kapal kemudian patah karena tidak kuat menahan struktur bagian buritan. Setelah beberapa saat, kapal pun berangsur-angsur tenggelam. Lantas bagaimana kita memahami sebuah kapal dapat terapung atau tenggelam? Mari kita mempelajari sistem kerja kapal berdasarkan konsep fisika dalam lab IPA. Sebuah kapal dari logam dapat terapung di atas air meskipun massa jenisnya lebih besar dari air. Hal ini disebabkan bagian bawah kapal yang tercelup memindahkan air dalam jumlah yang besar sehingga kapal mendapatkan gaya ke atas yang sama besarnya dengan berat kapal. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang hukum Archimedes, bagaimana aplikasi hukum Archimedes, serta contoh soal dan pembahasannya. Sebelum kita lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Hukum Archimedes. Hukum Archimedes adalah hukum yang menyatakan bahwa setiap benda yang tercelup baik sebagian maupun seluruhnya ke dalam zat cair, maka benda itu akan menerima gaya dorong ke atas yang nilainya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Besarnya gaya dorong ke atas berlawanan dengan dorongan benda tersebut. Menurut Archimedes, berat benda menjadi lebih ringan jika diukur di dalam air daripada di udara, karena mendapat gaya ke atas oleh zat cair. Bagaimana kapal selam dapat tenggelam, melayang, dan terapung di air? Sebuah kapal selam dapat tenggelam, melayang, dan terapung di air dengan cara memperbesar atau memperkecil jumlah air yang masuk ke dalam badan kapal. Jika akan menyelam, air laut dimasukkan dalam jumlah besar ke dalam badan kapal sehingga berat kapal lebih besar dari gaya ke atas. Apabila diperlukan, sebagian air dari dalam badan kapal dikeluarkan sehingga berat kapal sama dengan gaya ke atas, sehingga kapal dapat melayang di dalam air. Saat kapal selam akan mengapung, air dikeluarkan dalam jumlah besar dari badan kapal, sehingga gaya ke atas lebih besar dari berat kapal. Besarnya gaya ke atas dipengaruhi oleh massa jenis zat cair, gravitasi bumi, dan volume zat cair yang dipindahkan oleh benda yang tercelup. Secara matematis, besar gaya ke atas dirumuskan sebagai berikut. FA sama dengan rho kali G kali V. Dengan FA sama dengan gaya ke atas dalam satuan Newton, rho sama dengan massa jenis dalam satuan kilogram per meter kubik, G sama dengan percepatan gravitasi bumi dalam satuan meter per sekon kuadrat, dan V sama dengan volume zat cair yang dipindahkan dalam satuan meter kubik. Ketika suatu benda dimasukkan dalam air, ternyata beratnya seolah-olah berkurang. Peristiwa ini bukan berarti massa benda menjadi hilang,
namun disebabkan oleh suatu gaya yang mendorong benda yang arahnya berlawanan dengan arah berat benda. Mari kita menghitung besar gaya ke atas sebuah benda yang tercelup berdasarkan zat cair yang dipindahkan. Pada sebuah balok yang dimasukkan dalam air, perlu kita hitung volume balok dengan menghitung panjang sisi-sisinya. Misalkan panjang balok 20 cm, tingginya 10 cm dan lebarnya 5 cm, dengan mengalikan ketiga sisinya kita memperoleh volume yaitu sebesar 0,001 meter kubik. Dengan volume yang ada, mari kita menghitung massa air yang dipindahkan. Diketahui massa jenis air bersih 1000 kg per meter kubik. Maka massanya sama dengan massa jenis air dikali dengan volume zat cair yang dipindahkan, yaitu 1000 kg meter kubik dikali 0,001 meter kubik sama dengan 1 kg. Air dengan massa 1 kg ini memiliki berat 10 Newton. Jadi gaya ke atasnya adalah 10 Newton. Jika balok tadi memiliki massa 2 kg, maka benda tersebut akan tetap tenggelam karena gaya ke atas yang diberikan lebih kecil dibanding gaya berat benda. Ada dua cara agar balok ini dapat rapuh. Pertama dengan mengurangi massanya namun tetap mempertahankan volumenya, misalnya dengan melubanginya. Atau cara lain dengan tetap mempertahankan massanya namun memperbesar volume yang dipindahkan. Ini dapat dilakukan dengan menambah balon di atasnya dengan asumsi balon memiliki volume yang besar namun memiliki massa yang kecil. Konsep inilah yang kemudian diaplikasikan pada bagian bawah kapal. Sebuah kapal dengan panjang 300 meter, dengan lebar 40 meter dan tingginya 15 cm yang mengenai air, akan memiliki volume 180.000 meter kubik. Dengan volume sebesar ini, massa air yang dipindahkan adalah 1.800.000 kg atau 180.000 ton. Dengan perhitungan yang sama, maka gaya ke atas akibat massa air yang dipindahkan ini adalah sebesar 1.800.000 Newton. Gaya ini cukup besar untuk menahan beban hingga ratusan ribu ton. Ditambah desain kapal yang dibuat berongga, membuat massa kapal menjadi lebih kecil. Rongga kapal ini terisi udara dengan massa yang kecil, sehingga rata-rata berat kapal akan lebih kecil dibanding gaya ke atas yang diberikan oleh zat cair. Jika gaya berat kapal lebih kecil atau tidak mencapai 1,8 juta newton, maka kapal akan terapung di atas permukaan air. Penerapan rumus gaya ke atas tersebut dapat dilihat dalam contoh soal berikut ini. Contoh soal 1. Sebuah perahu terapung di atas air dengan bagian bawah tercelup sebanyak 3 meter kubik. Jika diketahui massa jenis air sebesar 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi bumi sebesar 10 meter per sekon kuadrat, berapakah gaya ke atas yang diberikan air terhadap perahu? Penyelesaian. Bagian bawah perahu yang tercelup sama dengan besar volume zat cair yang dipindahkan oleh perahu, sehingga besar gaya ke atas adalah FA sama dengan Rho kali G kali V. FA sama dengan 1000 kali 10 dikali 3, sehingga diperoleh nilai gaya ke atas sebesar 30.000 Newton. Contoh soal 2. Sebuah benda terapung di atas air karena mendapat gaya ke atas sebesar 4.000 Newton. Jika massa jenis air sebesar 1.000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi bumi sebesar 10 meter per sekon kuadrat, berapakah volume benda yang tercelup? Penyelesaian. FA sama dengan Rho dikali G dikali V. V sama dengan FA per Rho dikali G. V sama dengan 4.000 dibagi 1.000 dikali 10. Sehingga diperoleh volume benda yang tercelup sebesar 0,4 meter kubik.
Sekian dulu pembahasan tentang hukum Archimedes dan aplikasinya. Jangan lupa berikan like jika video ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih telah menonton, semoga video ini bermanfaat buat kamu.